memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Buktinya apa, Pak? Dia nggak pernah ngirimin jas sesuatu. Dia nggak pernah datengin aku. Dia nggak tahu lagi di mana. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Anak saya mana ya, Jessica? Mbak Jessica ada di kamarnya, Pak. Tadi saya ditelepon, katanya Jessica nangis-nangis. Itu ada apa ya? Oh, jadi gini, Pak. Pulang outing bersama teman-temannya di Taman Pinus tadi, Mbak Jessica langsung nangis, Pak. Langsung nangis? Ceritanya seperti apa ya? Jadi gini, Pak. Temannya Jessica, Elsa, itu dikasih gelang sama suaminya. Lihat deh, saya tadi beli gelang. Terus tiba-tiba Mbak Jessica langsung satu nangis, Pak. Satu buat saya, satu lagi buat Nino. Bagus nggak? Coba Neneng amatin dulu. Neneng juga pernah dikasih kayak gini sama pacarnya dengan astronot. Tapi isiannya batu dari bulan. Tadi Nino juga ngasih sandwich ke saya. Dia tuh sayang banget dan perhatian banget deh sama saya. Saya jadi nggak sabar pengen keluar dari sini. Ya mak, Neneng juga. Jess, kelilipan. Kamu kenapa? Kok nangis? Adi udah lupain aku. Adi gak pernah ngasih aku apa-apa. Adi udah gak inget sama aku. Ya elah Jess, gak usah dipikirin. Masih banyak ikan-ikan di lautan. Atau kita berbagi opa Korea KW2 aja, kita sharing. Ih Neneng mah kalau sama temen gak pernah pelit, hitung-hitung bantu temen. Mau, ya. Neng aku gak mau. Aku cintanya cuma sama Adi, aku cuma maunya sama Adi. Mbak Jessica. Adi kamu di mana? Aku mau kamu cepet pulang. Adi kamu di mana? Aku mau... Kita ke... Jadi gitu Pak, kejadiannya. Oh gitu ya. Sampai kamar Mbak Jessica juga masih aja nangis Pak. Oke, makasih infonya ya, suster ya. Saya sekarang mau nemuin anak saya dulu. Makasih. Sama-sama.
Papa pasti nyimpen nomornya Adi. Aku mau telepon Adi ya. Papa atau sama siapa? Ini berlebihan banget gak sih? Kamu udah pulang mas? Dari siapa? Sini. Ada yang mau aku ceritain sama kamu. Apa? Tadi aku ketemu sama Om Tama. Om Tama? Om kamu kan? Bukannya kamu bilang om kamu udah meninggal ya? Iya. Ini kesalahpahaman dari papa aja sih mas. Sebenarnya Om Tama itu gak meninggal dalam kecelakaan. Yang meninggal itu supirnya. Yang kebetulan namanya itu Pratama. Jadi Om Tama sekarang masih hidup. Dan aku tadi ketemu. Saya ikut senang dengarnya. Alhamdulillah om kamu masih hidup. Tapi kalau memang ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang om kamu masih hidup, kenapa nggak dari dulu aja nyari kamunya atau ketemu sama Papa Surya? Itu pertanyaan aku juga sih, mas. Dan sekarang Om Tama itu udah lama gak dipanggil Tama, dan sekarang dipanggilnya Irfan. Irfan. Terus tadi aku ke makamnya Mama. Dan makamnya Mama juga gak begitu jauh dari makam Papa sama Roy. Dia ternyata indah. Iya. Thank you.
seneng dengarnya nih. Saya seneng liat kamu happy kayak begini. Nanti kapan-kapan ajak saya ziarah ke makam mama kamu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih ke mama kamu karena sudah melahirkan wanita seperti kamu. Gombang. Kok gombang? Ya udah, nanti aku ajak-ajak ke sana ya. Tapi aku gak tahu kenapa ya, ini agak berlebihan banget gak sih mas, dia ngasih sebanyak ini. Semuanya barang-barang mewah. Berarti domnya Andin bukan orang sembarangan. Kamu sekarang berarti udah gak bisa macam-macam sama aku mas. Kalau kamu bikin aku kesel, nanti yang marahin kamu gak cuma papa, tapi ada om aku juga. Kamu ajak saya ketemu sama om kamu ya. Saya mau bilang ke om kamu kalau keponakannya sekarang sudah menjadi istri saya.